Adek, di sini yang bisa benerin motor di mana? Pak Edi di mana? Bisa antar. Anterin ya. Ntar. Motornya mogok lagi. Di mana, Dek? Oh, di sini. Itu ya. Misi Bapak. Sibuk ya Pak, benerin motor bisa Pak bentar. Oh iya. Gak tahu nih Mak, tiba-tiba mogok nih. Coba dicek dulu Pak, dibenerin. Masih antri nih Pak. Iya. Ya udah nggak apa-apa, ditunggu aja. Tunggu dulu. Iya, dilanjut dulu Pak. Tunggu aja deh. Pak Edi, usianya tidak begitu muda. Pekerjaan sehari-hari sebagai penyelam raket dan serabutan lainnya. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Berawal ketika pabrik tempatnya bekerja mengalami kemunduran. Dari sini Pak Edi mencoba bertahan dengan berbagai macam pekerjaan. Walaupun hasilnya bisa dicukup-cukupkan, tetapi untuk membiayai anaknya untuk sekolah masih kesulitan. Masih lama ya Pak ya? Sebentar lagi. Nyapanya yang rusak, lama nggak? Nah ini cuma kelistrikannya aja ya. Ya udah deh. Tunggu deh Pak. Sendirian Pak di rumah? Iya. Biasanya benerinnya di sini emang ya? Di sini. Emang ada yang tahu Pak? Punya tetangga ini? Punya siapa? Ya, punya teman. Oh. Maksudnya kan tadi masuk-masuk ya? Makanya kayak ini, nggak tahu jadinya. Ini habis hujan dulu listriknya. Iya. Nggak betul. Udah kelar. Oh iya Pak, dilanjut dulu aja nggak apa-apa. Iya. Kita tungguin di sini Pak. Adanya. Istrinya kerja Pak? Istrinya kerja. Mau kerja di mana? Di sebelah barat Ambon. Kecinan kecil. Oh, kerja apa, Pak? Di toko mainan. Toko mainan? Iya. Sudah lama bengkelnya, Pak? Bengkelnya udah lama. Oh, udah lama. Iya. Punya anak berapa, Pak? Punya empat. Empat? Iya. Masih sekolah semua? Sekolah yang paling kecil belum. Oh, yang paling kecil belum. Iya. Yang paling besar? Yang paling besar masih SMP. Masih SMP. Penghasilan sehari-hari dari ini, dari bengkel ya? Iya, dari bengkel. Sama ibu jual mainan itu ya? Iya. Aduh, kayaknya gerimis ini Pak, mau hujan. Ya Mbak, persilakan aja. Tunggu di dalam aja. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa silakan. Tunggu enak Pak. Iya. Nggak apa-apa nih Pak. Iya. Tunggu dalam ya. Masih lama ini Pak? Nggak. Sebentar aja ya. Permisi ya Pak ya. Rumah Pak Edi tidak seperti rumah-rumah lain di sekitarnya. Ruangan sederhana dan peralatan seadanya telah menyapa. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu mulai basah tertimpa air hujan. Bahkan hingga menembus ruangan. Lantai pun masih beralaskan tanah. Di sudut tampak tumpukan raket dengan benang-benang di sekelilingnya. Entah itu sebagai hiasan atau ada sesuatu yang dikerjakan. Menambah ketertarikan saya untuk mengetahui apa saja yang dikerjakan di dalam rumah kecil rapuh ini. Bapak.
ini Bapak bikin raket juga? Oh, biasanya bikin raket juga emang ya? Aduh, pengen nih Pak belajar ini. Sibuk ya Pak? Ntar lagi diajarin ya Pak? Iya. Dijual ya biasanya? Iya. Ini punya Bapak apa punya orang? Punya orang ini. Oh, Bapak jadi ngambil raket iya. itu? Cuma ngerjakan aja. Ngerjakan? Iya. Oh, pengen nih Pak bisa? Yang ini udah jadi Pak? Ini kan belum, masih kayak gini. Iya, nanti kan. Mau dilanjut lagi? Iya, nanti ada yang narik sendiri. Jadi ini ada yang itu ngerasin. Iya. Ini kan masih proses. Iya, coba sih Pak. Ayo kita coba Pak. Itu yang belum jadi. Pada musimnya, Pak Edi memilih pekerjaan sebagai penyulam raket. Walaupun hasil yang didapat tidak banyak, setidak-tidaknya dapat menambah penghasilan dari istrinya yang bekerja sebagai penjaga toko. Satu gondol 5 dusin. 5 dusin? Iya. Terus berarti? Kan 5 dusin 60. Iya berarti tadi jadinya? Jadi kalau sehari biasanya itu 2 dusin. Dua gendel. Iya. 120. Ih banyak ya Pak ya? Iya. Ya. Pagi-pagi sekali Pak Edi memulai pekerjaan. Raket dan benang, serta peralatan lain pun telah disiapkan. Saya biasanya itu kalau sore ngerjain raket. Sore sampai jam berapa? Wah, nggak tentu, Pak. Kadang sampai malam itu. Pokoknya sampai ngantri jam 1. Jasnya 2 gitu. Sampai payah sampai ketiduran. Namanya sambian daripada gimana nanti mau keluar ya juga gak enak kalau ada kerjaan ya. Kadang kalau orangnya anu ini butuh cepet gitu. Kadang siang anu kalau enggak ada kerjaan pulang ngerjakan raket gitu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Edi. Bukan karena tidak adanya keahlian ataupun usia, melainkan rumah yang tak bisa ditinggalkan karena anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini juga yang mendorong Pak Edi bekerja sebagai penyulam raket atau serabutan lainnya. Dengan pekerjaan yang sekarang, Pak Edi harus bertahan di antara desakan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setelah semua bahan sudah diletakkan di tempatnya, Pak Edi mulai melakukan pekerjaan sebagai penyulam raket. Satu persatu, raket-raket yang masih kosong mulai disulam dengan benang-benang. Biasanya dalam satu hari, Pak Edi dapat menyulam 2 bendel raket yang dikerjakan tanpa henti dengan kesabaran dan ketekunan. Terkadang dalam satu waktu, salah satu anaknya membantu menyulam raket-raket tersebut. Udah lama ya kan, saya di sini aja berapa ya, udah 10 tahun ya, kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun ya? Iya, ngerjakan raket. Jadi raket ini katakan sambian buat saya. Dulu juga pernah mulai proses, mulai nol. Jadi ikut ngerjakan ini. Jadi mulai buat ini proses ini semuanya, mulai nol sampai ya itu belajarnya di itu. Jadi mulai nol sampai bisa itu. Sedangkan saya nyenar ini aja baru-barusan. Baru berapa ya? Belum 1 tahun saya nyenar ini. Makanya enggak bisa cepat kayak orang-orang gitu. Kalau mata ayam saya cepat, katanya cepat. Begitulah, satu persatu raket disulam. Pak Edi mendapatkan bahan-bahan raket dari sebuah pabrik yang memanfaatkan masyarakat sekitar
untuk dijadikan buruh tidak tetap. Bahan-bahan tersebut dikirim langsung. Namun terkadang, Pak Edi harus mengambil sendiri bahan-bahan raketnya. Tidak setiap hari Pak Edi mengerjakan raket-raket. Jika tidak ada kiriman, tidak ada pekerjaan untuknya, tidak ada penghasilan yang didapat, dan tidak ada lagi harapan-harapan besar. Tanpa kenal lelah, Pak Edi terus bekerja menyulam raket-raket. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau jemari sudah mulai lelah, walau mata hampir tertutup dengan kelopak, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi senyum anak-anak, demi raket-raket dari pabrik, yang setiap hari menunggu jemari Pak Edi menyentuhnya. Susahnya ini kesulitannya ya kayak yang ini Pak, ini yang biasa ini Pak, ini pakai alat, tapi kalau yang bagus kan enggak gitu. Ini yang nomor 2, kalau yang nomor 1 enak, jadi ini mata yang ini juga enak gitu loh Pak, jadi enggak susah langsung masuk tuh, cepat, lebih cepat kalau yang bagus. Seringkali hasil menyulam raket atau menjadi pekerja serabutan habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya, Pak Edi meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Memang, Pak Edi tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi. Sehingga, penghasilan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya keempat anaknya yang juga meningkat. Kalau ada ya, masih dikerjain terus Pak. Iya. Supaya saya juga enggak bisa nolak yang dari itu, dari juragan raket itu enggak bisa nolak gitu. Ya nggak bisa, seumpamanya situ ngasihin ke sini, saya juga nggak bisa nolak. Terpaksa saya kerjakan, walaupun itu waktunya lama, gitu. Misal sehari katakan 2 atau 3, tapi itu udah nggak apa-apa, walaupun lama, gitu. Sudah tahu sendiri, gitu. Percaya dari sana. Iya, dari sana sudah percaya. Walaupun hanya dengan menyulam raket, Pak Edi terus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan semangat, terutama kepada anak-anaknya yang masih kecil. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Pak Edi merasakan lelah, ketika teringat harga-harga yang mulai melambung, dan ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ayah yang mempunyai harapan besar bersama raket-raket dari pabrik. Kalau saya ini 4.000, yang ini 4.000, kalau yang halus itu 5.000 per bendel. Iya. Nah, sekarang kalau raket ini musimnya kalau nggak ada terus kita mau cari kemana? Ya kita lari ke bengkel. Nah, kalau bengkel rame baru ini saya kerjakan malam gitu. Kalau dibilang cukup itu ya, yang gimana ya? Ya harus dicukup-cukupin gitu ya. Makanya saya nyambi bengkel juga raket, jadi cari ya Pak. Ya juga namanya anak juga 4, yang lain sekolah. Untuk tiap kebutuhan sehari-hari itu ya harus dicukup-cukupin gitu. Ini kalau dibilang jumbo, nah, iya. Yeah, yeah. Jadi berapa sih 2-2? Iya, lewat. Oh iya 2-2, iya. Kan, orang ini masuk sini ya?
nggak boleh lagi, boleh. Ini di sini. Oh, di mana? Jadi di bawahnya. Ini kan sudah di atas. Nah, ini harus di bawahnya. Di bawahnya. Gini. Oke. Sip. Udah Pak Agnes, biar belajar sendiri. Oh iya. Bapak itu aja. Ngerjain motornya. Iya Pak. Tunggu sini nggak apa-apa ya sambil belajar ya. Ternyata memang tidak mudah untuk mengerjakan raket-raket ini. Dibutuhkan ketelitian, juga kesabaran. Apalagi lubang-lubang di sisi-sisinya juga sangat kecil, membuat mata cepat lelah. Mungkin karena Pak Edi telah terbiasa, sehingga dapat dikerjakan dengan cepat. Ya, namanya orang jualan itu gimana ya? Kita kan nggak bisa memastikan. Bapak sendiri kan juga tahu kalau orang jualan, istilahnya orang bengkel itu kan seperti kita jualan, Pak. Kan kita cuma jual jasa, iya kan? Walaupun ada tokonya kan juga masih cari konsumen, kalau gitu loh istilahnya. Jadi kan nggak menetap. Ya tiap hari, ya itu. Tiap hari ya juga nunggu konsumen ya. Jadi nggak tiap hari. Masa tiap hari itu terus kan enggak. Apalagi kalau hujan-hujan gini jarang kan juga. Pekerjaan lain yang biasa dilakukan adalah memperbaiki motor-motor yang rusak. Dengan cekatan Pak Edi memperbaiki motor saya yang rusak di pelataran rumahnya. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Pak Edi harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti. Untuk harapan-harapan. Ya kalau kurang kan juga cari apa ya, tetangga gitu. Nanti kalau udah hari Sabtu baru total tutup kan itu. Gitu. Sering nggak begitu Pak? Ya kadang-kadang lah. Jadi nggak tiap hari itu nggak. Iya kalau betul-betul nggak ada gimana Pak? Masa kita anak empat, terus kita sendiri. Kalau yang tua sih enak ya, mau gak makan nggak bisa. Kalau yang kecil tuh nggak bisa, Pak. Gimana? Emang namanya anak kecil, iya kan? Kesana minta jajan, nggak bisa anak. Kalau yang tua kayak saya gini udah biasa gitu. Mbak, ini motornya. Oh, udah selesai Pak. Tapi ini belum selesai. Nggak tahu ini benar apa salah kelihatannya nih. Nggak apa-apa, ntar Bapak betulin ya Pak ya. Sih deh, coba lihat dulu coba. Udah selesai nih. Bisa nih Pak. Iya. Apanya ini tadi Pak yang rusak? Apa? Akinya. Oh gitu. Iya. Si keringnya kendor. Nih. Gak bisa ya? Ini gak mogok lagi kan Pak ya? Ntar di sana mogok lagi. Oh, enggak. Enggak ya? Coba deh. Kasih ya Pak ya. Tunggu bentar ya Pak ya. Ntar lagi balik kok ya. Tunggu bentar ya Pak ya. Terima kasih. Sampai saat ini pekerjaan menyulam raket dan kerja serabutan lainnya masih terus dilakukan, walaupun persaingan semakin banyak. Keinginan terbesar adalah dapat menghidupi keluarganya, meski dengan menyulam raket atau bekerja serabutan. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Rumah sendiri sebetulnya ada Pak. Memang keinginan untuk betulin itu ada, tapi gimana sekarang itu terbentur pada anak-anak sekolah juga biaya lainnya gitu. Bapak, Mas balik lagi nih.
Bentar. Ini Pak, ini buat Bapak. Aduh, maaf ya kotor. Siap, Pak. Ini buat Bapak, Pak. Ini Bapak dari pemirsa Dama TV. Ini buat Bapak supaya bermanfaat buat Bapak. Bantu-bantu Bapak lah buat keseharian, Pak ya, buat makan sehari-hari. Buat kebutuhan Bapak sehari-hari ya. Bantu-bantu Bapak. Bapak apa namanya? Bengkelnya tetap ya kan, Pak? Sambil apa bikin raket ya kan? Nanti pasti ada aja rezekinya, Pak ya. Kebetulan ketemu Agnes kan, ini dari pemirsa Dama TV buat Bapak. Sini juga ada pas sedikit dari pemirsa Dama TV. Diterima ya, Pak ya. Jangan lihat besar kecilnya ya, buat Bapak semoga bermanfaat ya, Pak ya. Nanti kapan-kapan kesini lagi kalau ada waktu. Semoga bisa bantu Bapak ya. Iya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih. Iya, Pak, sama-sama. Pemberiannya Agnes ya, makasih Pak. Tadi udah dibolehin apa? Nadu di sini, dibenerin motornya, diajarin bikin raket. Meskipun nggak tahu itu salah apa benar, tahu nanti Bapak yang betulin ya. Nanti apa namanya? Kapan-kapan kalau pengen belajar lagi di sini coba kesini ya Pak ya. Ajak teman-temannya Agnes ya. Siapa tahu nanti kalau butuh-butuh raket bisa kesini ya Pak ya. Pesennya di Bapak ya. Ya udah, Agnes pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ntar tanya coba. Makasih Pak ya, aku pulang dulu ya. Sama-sama. Makasih Pak. Kapan-kapan kalau ingat main sini lagi ya. Kalau ingat tempatnya Pak. Nanti kawan-kawan dihafalin deh. Jangan hujan nih soalnya Pak. Makasih ya Pak ya, pulang dulu ya. Dadah. Iya Pak. Makasih. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.